AS Roma dilaporkan segera mendapatkan tanda tangan gelandang Aston Villa, Douglas Luiz. Jika terlaksana, ini bakal jadi rekrutan Jose Mourinho berikutnya dari Premier League. AS Roma sebelumnya sudah mendatangkan Henry Mkhitaryan, Chris Smalling, hingga Tammy Abraham. Terbaru, Giallo Rossi mengincar Douglas Luiz, pemain asal Brasil berusia 24 tahun itu terus tampil konsisten bersama Aston Villa sejak bergabung bersama klub Premier League pada 2019. Douglas Luiz diboyong dari Manchester City dengan nilai 15 juta pound saja, tampil lebih dari 100 kali dalam 3 musim terakhir. Performa Douglas Luiz yang cukup apik membuatnya mendapatkan panggilan dari timnas Brasil dan menjalankan debut internasionalnya sebagai pemain pengganti kala Seleção menang 3-0 atas Korea Selatan. Pada November tahun 2019, sebenarnya AS Roma sudah mengincar Douglas Luiz. Manajemen klub telah mengidentifikasi sang gelandang sejak akhir Mei tahun 2022. AS Roma asuhan pelatih Jose Mourinho hingga kini masih tertarik untuk mendatangkan Granit Xhaka dari Arsenal. Pelatih asal Portugal itu dilaporkan masih menginginkan pilar lini tengah untuk Giallo Rossi dan Granit Xhaka sejak lama adalah sosok yang dia kagumi. Di tengah minat AS Roma mengontrak Granit Xhaka, kemungkinan kedatangan Youri Tielemans ke Arsenal bisa membuka kesepakatan. Giallo Rossi sangat tertarik untuk mengontrak gelandang Swiss berusia 29 tahun musim panas lalu, tapi Arsenal enggan melepas gelandang Swiss tersebut. Perhatian pun dialihkan menuju Douglas Luiz, Aston Villa. Di sisi lain, belum memperbarui kontraknya yang akan berakhir dalam waktu 12 bulan ke depan. Alternatif lain gelandang Atletico Madrid, Saul Niguez, adalah alternatif bagi Roma jika mereka gagal mendapatkan target lini tengah utama Douglas Luiz. La Gazzetta dello Sport melaporkan Mourinho tetap berharap mengontrak Luiz. Meskipun nemanja Matic baru saja datang dengan status bebas transfer, harga yang diminta Villa adalah antara 30 euro atau 35 juta euro, tetapi Roma berharap, dengan 12 bulan tersisa di kontraknya, mereka bisa mencapai kesepakatan mendekati 22 juta euro. La Gazzetta juga menyarankan bahwa kegagalan untuk menyegel kesepakatan untuk Luiz dapat membuka pintu untuk kepindahan Saul dari Atletico yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Chelsea. Pemain berusia 27 tahun itu telah kembali ke Wanda Metropolitano dan bisa tersedia dengan harga sekitar 25 juta euro. Rumor beredar Cristiano Ronaldo sedang mencari cara agar bisa hengkang dari Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Dan, menurut berita yang dibuat media Italia, ada kemungkinan AS Roma memimpikannya reuni antara Cristiano Ronaldo dengan pelatih Giallo Rossi Jose Mourinho di ibu kota Italia. Tentu sangat menarik jika sampai keduanya bereuni di AS Roma.